Dulreng Myoku adalah gadis yang sangat cantik. Wanita asal Korea itu sempat memiliki karir sebagai model yang cukup sukses. Tak hanya wajahnya yang cantik, kulitnya pun indah bercahaya. Namun ketika umur 20 ASPNSP, Heng mulai melakukan operasi plastik untuk wajahnya. Namun pada suatu saat, dokter menolak untuk melakukan operasi plastik lagi. Sayangnya, Heng tak menyerah. Heng mulai menuntikkan silikon sendiri ke wajahnya. Fatalnya, saat ia kehabisan silikon, ia menggantinya dengan minyak untuk memasak. Tindakan ini kemudian ia sesali seumur hidup, karena wajahnya menjadi sangat buruk. Dokter sudah berusaha melakukan tindakan untuk memperbaiki wajah Heng, namun semuanya sia-sia. Heng harus menerima bahwa wajahnya telah rusak secara permanen. Ini wajah Heng sebelum dan sesudah rusak.